sedulur kabeh wong para petani sawit ya. Nama saya Tulah Turyono ya. Selamat datang di Turyono Channel. Channelnya orang Cilacap, orang apa, orang kepenak ya. Dulu saya pernah upload video itu, bolehkah umur 6 bulan atau 7 bulan kelapa sawit ditanam di lapangan ya. Yang jelas itu memang sudah saya jawab boleh. Yang jelas tengok dulu kondisi lapangannya seperti apa. Apakah ada endemik tikusnya ataukah rawan babi, itu harus sebagai bahan pertimbangan. Kalau rawan babi kita harus pagar, ada di video saya juga ada. Kalau dia ada tikus kita kasih aplikasi klerat, dan juga kalau bisa kita pagar pakai botol aqua pun bisa ya. Tapi nanti dibongkar itu sekitar umur ya 18 lah 20 bulan itu harus kita bongkar, karena supaya perkembangannya lebih sempurna. Dan di sini ini adalah yang sudah ditanam waktu itu umur 6 bulan, dan sekarang sudah di lapangan itu umur 6 bulan. Seperti apa videonya? Simak terus Turyono Channel, channelnya orang Cilacap, orang apa orang kepenak. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Baik ya Nur, kembali lagi. Ini adalah dulu yang kita upload sekitar bulan 2 ya. Bulan 2 itu tanamannya sekarang sudah 6 bulan ya. 6 bulan dari tanam. Ini dulu umur kelapa sawitnya itu umur 6 bulan 7 bulan ya. Seperti ini. Ini adalah varietas topas ya, umur 6 bulan ditanam, sekarang usia pembibitan itu 6 bulan 7 bulan setelah ditanam. Seperti ini, yang jelas kita umur 6 bulan atau 7 bulan sudah bisa ditanam, dan hasilnya pun lebih cepat mengembang. Karena apa? Karena pertumbuhan akarnya itu lebih cepat dan tidak stres ya. Ini yang dulu saya shooting, yang ini. Nah, ini dulu umur 6 bulan, sekarang sudah 6 bulan ditanam di lapangan. Ternyata hasilnya sangat bagus. Nah, ya. Pokoknya jangan takut kalau umur sawit udah 6 bulan atau 7 bulan di pembibitan. Bisa saja ditanam. Ini ya. Ini pragini topas kelapa pendek. Di sini areanya agak berpasir. Berair. Ini sirkelnya manual. Diusahakan kalau umur sampai 1 tahun kita manual, kalau enggak pakai racun yang kontak atau racun biru ya. Ini gambarannya. Semua ya, di sini tanamannya rata-rata tumbuh semua. Yang jelas tengok dulu airnya ini, kalau memang perlu dibuat parit-parit. Dan juga yang perlu diingat lagi, kalau nanam umur 6 bulan atau 7 bulan itu harus tengok keadaannya itu banyak tikus atau tidak. Kalau banyak tikus aplikasi klerat satu biji pas waktu penanamannya. Oke, ini gambarnya seperti ini. Ini sudah hijau. Untuk pemupukan di sini sendiri itu pemupukannya menggunakan pupuk majemuk ya. Ini kira-kira sudah rata-rata 1,3 meter tumbuhnya sekarang. Ini hijau semua, Lur. Nanti tengok aja yang video yang dulu saya nanam itu, bolehkah bibit 6-7 bulan ditanam di lapangan? Jawabannya adalah boleh. Dan sekarang perkembangannya setelah 6 bulan ditanam di lapangan seperti ini gambarannya ya. Topas pelepah pendek,
ini hijau, ini ada kebetulan baru dipupuk, itu NPK mutiara. Ini banyak lalang. Nih, nah, dulu kecil kali ini, sekarang udah besar. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan atau seputar kelapa sawit ya, silakan komen dan juga atau WA. WA ada di deskripsi saya ya. Nih. Pokoknya ya. Udah sangat bagus ya. Oke. Jangan lupa like, share and comment, subscribe Turiono channel Cilacap. Orang apa orang kepenak. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Salam Turiono channel. Bye.